Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Yayasan YouTube Al-Mu'afah. Pada kali ini saya akan mengijazahkan amalan sederhana dibaca dengan singkat tetapi memiliki fadilah yang besar, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa untuk melunasi hutang. Amalan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Ahmad Sukairij radhiyallahu an dalam kitab Kashful Hijab halaman 259, di mana amalan ini datang dari seorang wali yaitu Sayyidil Arabi bin Sa'ih radhiyallahu an, di mana keutamaannya beliau menyebutkan bahwa ada 7 kata dalam rangkaian solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan dapat membebaskan hutang. Ada 7 kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Itu 7 kata selawat. Keutamaannya diriwayatkan oleh Syekh Muhammad ibn Abi Nasr Al-Alawi dari Al-Imam Sayyidil Arabi bin Sa'ih. Hendaknya selawat ini lazim dibaca sebanyak 70 kali. 70 kali pagi, 70 kali sore. Siapa yang mengamalkannya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Allah akan kirimin rezeki-rezeki, peluang-peluang sehingga dia dapat melunasi hutangnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa midarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.